Yusuf, welcome back to channel Gator Gator. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys, kita sudah mencara mendapatkan sebuah vending token, atau yaitu tokennya si Hello Kitty. Soalnya teman-teman, kali ini aja ada eventnya si Hello Kitty, yang dimana teman-teman, kalau bisa kalian ngegacha 10 kali, kalian bakalan dijamin untuk mendapatkan salah satu dari skin Hello Kitty dari sini aja. Maksudnya bukan Hello Kitty beneran aja, maksudnya ya kolepannya aja, kolepannya teman-teman. Yaitu kalian bisa lihat teman, ada Angela, ada Claude, ada Florian, dan ada Chang'e. Dan di sini teman yang paling imut adalah si Angela ya Cia. Tapi teman-teman, kali ini guys, gue bakalan mengasih tahu gimana cara mendapatkan sebuah token secara gratis, yaitu yang ini guys ya, nih vending token. Nah, di sini teman kita bisa mendapatkan dua ya cuy, dua cara teman, yaitu kalian tinggal pergi ke event, kalian tinggal pergi ke event teman. Nah, di sini guys ya, ada dua teman untuk mendapatkan sebuah token vending. Apakah sudah siap teman? Kita langsung ya, let's go. Nah, yang pertama teman, kalian bisa mendapatkan dengan cara bermain di Lucky Luke yang ini guys nih. Ya di mana ya, kita disuruh mengumpulkan sebuah pita dari si Hello Kitty ini teman-teman nih. Ya di mana teman, kalau misalnya kita sudah mengumpulkan apa lagi namanya cuy, pita ini teman-teman, kalian bisa untuk menukarkan sebuah token vending token ya aja nih. Tapi dengan syarat diwajibkan 4 teman-teman nih. Kalian tinggal menyelesaikan quest-questnya, login, habis itu kalian dibagikan event, habis itu selesaikan sama teman, habis itu kalau misalnya kalian pengen top up ya kalian mau gue top up ya cuy. Kalau misalnya tidak mau ya enggak apa-apa guys, sudah dipaksa ya teman-teman. Nah, itu adalah cara yang ke-1 teman-teman, kalian bisa untuk mengumpulkan sebuah pita yaitu Hello Kitty. Nah, cara yang kedua teman-teman, kalian bisa untuk mendapatkan dari vending token gratisan. Tapi teman-teman, kalau misalnya kalian memakai yang ini, kalian diwajibkan untuk bersabar guys. Soalnya teman-teman, ini nggak bisa langsung diklaim. Akan tetapi teman-teman, kamu diwajibkan pre-register ini nanti pada tanggal 12. Ini guys, ya kalian bisa baca teman-teman ini. Aduh, ini warnanya teman-teman, warna fontnya tuh sama backgroundnya tuh hampir sama. Cucinya rada-rada buram. Ini kalian bisa baca sendiri guys ya. Pre-register untuk mengklaim vending token gratis pada tanggal nih, tanggal 12 Maret. Ini kalian bisa baca sendiri guys ya. Ini 12 Maret guys ya, yang dapat digunakan untuk melakukan draw. Nah, jadinya teman-teman, sekalian kalian tinggal pre-register, otomatis teman-teman tuh pre-register berhasil. Jangan lupa untuk login pada tepat waktu, dan yaitu pada tanggal 12. Sekarang teman-teman tanggal 6, berarti kurang 6 hari lagi. Ya teman-teman, itulah cara ya guys ya untuk mendapatkan sebuah vending token secara gratis. Yaitu kita bisa mendapatkan dua cara ya cuy ya. Yang pertama, kalian bisa mengumpulkan sebuah pita. Terus yang kedua, kalian bisa pre-register, tapi nanti pada tanggal 12 baru bisa kalian ambil. Santu men, nanti di tanggal 12 juga gue bakalan buatin videonya lagi guys ya, untuk kita bakalan ngegacha sama-sama. Lumayan cuy, siapa tau gue bisa juga mendapatkan hero Angela kan. Maksudnya skin Angela ya, cuman lumayan unyu-unyu gitu. Walaupun ini untuk ciwi-ciwi, tapi ya mau gimana guys, karena unyunya ya gue juga mau men. Oke teman-teman, jangan pasang video sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, dan pastinya kalian subscribe ya. Ya pasti mah lupa, kalian jangan lupa klik lonceng, jatuhkan lonceng. Kalian adalah bahagia saya ya. Ya pasti mohon kesan kepada kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir, apalagi menonton iklannya, bentuk support dari kalian ke gue ya. Gue sangat syukur, makasih pada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan pastinya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting support untuk lonceng pastinya. Bye, dadah.